أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، هو الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. وقال الله تعالى في كتابه العزيز، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Adapun orang yang hati dia condong untuk mengikuti nafsu mereka dan perkara-perkara yang syubhat, pasti mereka meruntutkan syubhat, mereka meruntutkan fitnah dan mencari jalan untuk menerjemahkan Quran dengan tidak betul. Dan orang-orang yang dalam ilmunya berkata, kami beriman kepada Allah, kullun min 'indi rabbina, semuanya datang di sisi Tuhan kami, dan tiadalah orang yang mengambil peringatan melainkan mereka-mereka yang ulul albab, ahli-ahli. Namanya bagilah kita banyaknya syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada malam dapat kita bertemu dan berhasil pada ayahanda Musi Majlis. Pada malam ni Musi ataupun Nazir Masjid Al-Amin. Saya ingat di surau masjid lah. Dan alhamdulillah dapat bertemu dengan ayah-ayah, ibu-ibu, seterusnya sahabat-sahabat muslimin muslimat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah kita masih lagi dalam sambutan Isra wal Mi'raj. Saya tahu bahawa cerita Isra dan Mi'raj ini boleh dikatakan kisah yang sentiasa kita dengar, kita cerita dan kita ulang balik. Tapi kenapa kita ambil cerita ini untuk kita ulang, sedangkan kita tahu kisah ini berlaku kepada Nabi dalam suatu tempoh yang dahulu? Apa penting sangat cerita-cerita orang dulu ni kita olah balik, kita ambil balik? Kata muslimin muslimat dalam hati Allah, kisah Allah rakamkan dalam Quran, kisah yang Allah berikan kepada kita adalah sebagai ibrah. Sebab tu orang pun namakan bila datang saja sambutan Isra ini dipanggil Al-Durus Wal-Ibah. Apa pengajaran dan apa iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj ni? Lalu kita lihat Al-Quran sering merakamkan bila ada cerita daripada orang dahulu, ambillah. Laqad kana lakum fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Pada kisah orang terdahulu itu ada pengajaran bagi siapa yang mau mendapat pengajaran, orang-orang yang ulul albab, yang mampu berfikir. Sebab itu syarat untuk kita sambut Isra dan Mi'raj dan apa juga sambutan dalam Islam ni adalah kita get ready mindset kita, minda kita untuk menjadi kelompok ulul albab yang mau fikir sikit, renung sikit, ambil pengajaran sikit. Sebab tu saya baca ayat mula-mula tadi tentang fa'amal ladina fi qulubihim zayrun fayattabi'una ma tashabah. Cerita tentang orang yang hati mereka memang condong untuk jadi jahat. Dia bukan nak ambil pengajaran daripada Islam, tapi apa yang datang pengajaran itu dia olah sampai jadi tak betul. Itu ada kelompok yang satu.
Kelompok yang satu lagi adalah warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Orang yang rasikh, yang dalam ilmunya, yang reti tentang Quran ini akan berkata, datang jua apa benda daripada Al-Quran, mereka berkata, yaqulu amanna bi, kami beriman dengan apa yang datang. Yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Kami beriman. Apa yang Quran cerita pada kami, apa yang Nabi sebut pada kami, kami beriman dan kami yakin itu adalah daripada sisi Tuhan kami. Jadi malam ini ceritalah apa pun pasal kisah Israq dan Mi'raj. Tapi kalau mindset mesti lagi dalam keadaan terperangkap dalam perasaan tidak mau terima benda yang Nabi bawa, sampai bila pun cerita itu tidak akan menjadi kesan. Tapi saya tahu malam ni yang mari adalah orang yang mana ambil cerita ni lah. Yang ambil pengajaran kalau tidak tak mari dah sama utama malam ni lah. Dan sudah tentu datang pada malam ni kerana ni ya, ada benda yang boleh kita share. Cerita yang sama tapi kita boleh tengok dalam pengajaran yang berbeza. Sebab tu kita kata cerita memang tak diubah lah. Tentu jangan harap cerita Israq Mi'raj malam ni ubah. Dan kata, oh orang itu ustaz terlepas cerita Nabi naik borak. Tahun ni Nabi tak naik borak, tapi naik borak-borak pula. Jadi tak boleh ubah yang tu. Yang tu cerita yang memang kekal macam tu. Tahun lepas ustaz tu cerita Nabi pergi Baitul Muqaddas, Baitul Maqdis. Mungkin tahun ni kita sambut Nabi pergi tempat lain pula, Turki pula tu. Tak, tentang dia tak boleh ubah. Cerita memang tetap asal macam tu. Ejah ke mana pun cerita macam tu. Tapi pengajaran dia tetap hayat, tetap hidup. Pengajaran dia tetap nama, tetap berkembang. Sebab tu bagusnya kita ambil cerita ni. Kepada kita review balik pada akhir-akhir ni, dia tetap ada perkembangan kisah. Tetap ada pengajaran yang boleh kita petik lagi daripada peristiwa Israq dan Mi'raj. Ada benda yang selama ni orang tak sebut, tiba-tiba kita jumpa di tengah-tengah cerita tu, pengajaran untuk kita bawa balik pada hari ini. Yang paling mustahak, apa benda yang boleh kena mengenai Israq dan Mi'raj dengan kita ni? Sebab kita tak ada pengalaman peristiwa ni. Dan untuk pengetahuan, yang kita buat sambutan Israq dan Mi'raj ini, cerita ni hanya terbabit Nabi seorang. Tuan-tuan, hijrah membabitkan Ansar dan Muhajirin. Semua orang beriman itu bila mereka termasuk kelompok as-sabiqun al-awwalun, mereka involve, mereka terlibat, mereka turut serta. Tapi peristiwa Israq dan Mi'raj hanya melibatkan Nabi seorang saja. Dan tu pula tak ada bukti, tak ada pendapat. Hanya Nabi diteman oleh malaikat Jibril. Nabi hanya dibawa oleh malaikat Jibril berjalan daripada Mekah menuju ke Madinah, menuju Mekah, daripada Mekah menuju ke Palestin, Baitul Maqdis. Tak ada orang lain yang menyaksikan kisah Nabi. Nabi tak pernah ajak sahabat. Nabi biasanya dia ajak sahabat. Tuan-tuan, pernah satu masa bila Nabi nak berdakwah kepada jin, min ashabi jin, ataupun min al-jad, daripada jin-jin yang banyak ni, Nabi pernah ajak sahabat dalam satu majlis. Ni Nabi tengah nak kata ni, "Sagi, aku nak pergi jumpa dengan jin. Siapa nak follow? Siapa nak pergi jumpa tuan-tuan buat jin?" Setelah tu ada sahabat berani diri pergi jumpa. Nabi bawa sahabat ni pergi jumpa jin. Masa Nabi bawa nak jumpa jin tu, Nabi terpaksa buat suatu circle. Nabi buat suatu bulatan supaya orang duduk dalam tu dan jangan keluar daripada bulatan tu. Sebab sekali kalau jin datang berupa macam mana pun, hang turun dalam tu, hang jangan keluar pada bulatan tu. Turun, duduk di situ, maintain di situ, jangan pergi mana-mana. Sebab jin ni dia akan saksi. Dan Nabi tenggelam di kalangan masyarakat jin. Sahabat dia tak dengar apa dah. Itu pun peneman Nabi di kala nak jumpa dengan jin, ada peneman. Tapi Nabi pergi peristiwa Israq dan Mi'raj, tak ada teman. Tiba-tiba kita dipaksa untuk beriman, kalau boleh guna istilah tu. Tiba-tiba kita kena percaya, kita kena ambil ni sebagai suatu jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, apa kena mengenai Israq dan Mi'raj dengan kita dari segi action? Kita nak bagi tahu fungsi action tindakan perjalanan Nabi tu
langsung tidak membabitkan kita juga kena berjalan macam tu dah. Tuan-tuan dan kita semua tak gaduh buat. Daripada Mekah pergi ke Masjidil Aqsa tak gaduh. Kemudian pakat menolak ke langit dan naik ke langit tak payah. Cerita tu tak membabitkan kita, hanya membabitkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. So apa pengajaran terbesar dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj? Muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah rakam dalam Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang menjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang diberikan keberkatan sekitarnya supaya dapat kami tunjuk tanda-tanda kebesaran kami, dan sesungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Allahu Akbar. Ayat tu Allah pesan awal-awal, bukan Nabi yang berjalan asra, bukan Nabi yang sara, bukan Nabi yang berjalan, tapi Nabi dijalankan Allah. Semoga orang tak salah faham. Orang nak fikir Nabi pergi sendiri memang tak logik, sampai bila pun tak akan masuk akal, dan saya pun tak akan terima. Kalau Nabi kata dia semalam pergi sendiri, tak. Dia kata asra bi abdi, Allah yang menjalankan hamba-Nya. Nabi kata Allah yang jalankan aku. Cuma nak bagi alasan, Nabi Allah jalankan dengan satu kenderaan yang bernama Borak. Borak ni berwarna putih, sayap. Bila melangkah sejauh mata memandang, kecil sikit pada baron, besar sikit daripada hebar. Itulah borak. Kan? Macam mana rupa borak, tak ada siapa pun boleh hikayatkan. Dulu ada saya tengok satu rumah tu, dia buat lukis gambar borak. Dia tulis gantung di rumah dia. Itu bukan borak, itu borak-borak. Nah, rupa yang macam borak, tapi tak. Borak ni hanya Nabi seorang tengok. Abu Bakar pun tak tahu borak tu macam mana. Hanya yang menceritakan Nabi, warna putih, rupa macam mana, tak tahu. Tak boleh diimaginkan sebab tak ada siapa tengok. Hanya Nabi ya tengok. Alasannya supaya adalah nampak kenderaan yang Nabi tonggak. Dan pada masa itu sudah tentu borak. Sebab masa itu bukan zaman teknologi. Zaman itu tak ada lagi penciptaan kenderaan. Industri belum lagi timbul. Tak ada lagi kereta tayar empat digerakkan oleh minyak. Tak ada lagi. So, nak bagi rasional kepada orang zaman hari itu, borak lah. Tapi kalau zaman Nabi sudah ada kereta, dah sensani. Atau zaman Nabi sudah ada Toyota, takkan Allah nak bagi Nabi naik borak? Gelaklah Abu Jahal. Zaman tu sudah tentu akan menyebabkan kenderaan yang lebih naik itu canggih. Sebab tu hari ini bila kita tengok cerita Isra' dan Mi'raj, dia sebenarnya mencabar akidah umat Islam. Sebab itu tujuan sebenar adalah untuk menguji umat Islam, adakah nak terus percaya dengan Nabi atau keluar daripada Islam lepas dengar cerita Isra' dan Mi'raj. Sebab bila Nabi balik tu, Nabi tak boleh simpan. Nabi balik tu, Nabi duduk fikir, eh, aku nak cerita lagu mana peristiwa ni. Nabi pun bersembang dan Nabi sebut benda tu depan Ummu Hadi. Ummu Hadi sepupu Nabi. Dia ni adik kepada Ali bin Abi Talib, anak kepada Abu Talib. Ummu Hadi kata, Bapak, kalau bapak tu pergi cerita ke orang, kata bapak pergi semalam Baitul Maqdis, tobat dia pun tak percaya. Tobat mereka tak ambil dan tobat mereka lawan. Abang Mak tak usah cerita lah, garuk-garuk cedek cerita lagi pada mereka. Abang Mak percaya Abang Mak pi ya, tak usah nak cerita ke mereka. Tak, Umar Hadi tak cakap kedok lah tu lah. Saya pergi buka dia kata Umar Hadi orang nak start lah, tak dia orang buka dia tak ada. Jadi dalam keadaan macam tu, maka Nabi tak boleh. Sebab kalau Nabi simpan, Nabi kena anak dengan Allah. Kan, cuba tuan-tuan bayang, ayah-ayah cuba bayang, benda tu cerita yang tak masuk akal. Nak cerita, apa kesan mula-mulanya? Reject lah. Mesti orang akan tolak dan orang tak akan percaya cerita Nabi. Tapi Nabi memiliki tanggungjawab. Kalau aku tak cerita, aku akan dipersoalkan oleh Allah. Innal ladina yaktumu nama anzalna minal bayinati wal huda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Orang yang sembunyikan kebenaran yang sudah Allah turun kepadanya
Dia gelak seorang tak puas hati. Dia jumpa Nabi, dia kata, "Ai Muhammad, baca renung benda-benda nak cerita." Nabi kata, "Semalam aku pergi Batu Maqdis, ni aku balik dah. Allah menjalankan aku." Abu Jahal kata, "Ni Muhammad, kalau aku kumpul orang, hang cerita lagu ni tak? Kau hang cerita kat aku ya? Kau boleh hang tak cerita lagu ni?" Maka Abu Jahal, apa kata Nabi Muhammad, "Eloklah anak kumpul orang. Aku pun nak cari jalan nak cerita ke orang lagu mana." Tiba-tiba anak tolong panggil, "Elok." Maka dia pun panggil. Bila Nabi cerita, pakak renggak gelak habis tu dah. Pakak duk gelak habis. Belawak Muhammad ni, orang pergi Baitul Maqdis 3 bulan. Dia semalam ni, punya nak cerita, nak bohong pun biar betul lah. Semasa tu lah, orang yang dengar cerita Nabi ni ambil kesempatan. Apa dia? "Jom kita jumpa Abu Bakar. Cerita ni cerita tak masuk akal. Kalau Abu Bakar percaya juga, bengong." Dia pergi cari Abu Bakar di rumah dia. "Oi Bakar, ni Muhammad ada buat cerita pelik hang nak dengar tak?" Abu Bakar pun keluar sambil kata, "Kalau itu cerita pada Muhammad, apa dia cerita aku percaya lah." Tu kuatnya iman Abu Bakar. Bukankah Abu Bakar ni bodoh tuan-tuan? Sebab tu kita kena betulkan sifat Abu Bakar ni siapa. Tuan-tuan, perasan tak orang-orang hebat ni? Kalau Nabi imbat dia masuk Islam, dia sekali dua dia akan turun masuk Islam. Abu Bakar lagi pelik. Nabi imbat dia sekali ya, dia tidak ada taraduk, tak ada perasaan ragu-ragu, turun dia masuk Islam. Siapa turun dia masuk Islam? Sebab dia orang yang sama pemikiran dengan Nabi. Fikir dia, cara dia fikir sama dengan cara Nabi fikir. Orang yang memiliki darjat pemikiran Nabi akan percaya dengan Nabi, dan Nabi boleh buat satu perkara yang tak masuk akal pun kerana Nabi memang terkenal hebat. Jadi Abu Bakar ni bersama dengan Nabi sebab cara dia fikir sama dengan cara Nabi. Dan Nabi pun cerdik. Dia cari orang yang boleh percaya dengan dia dulu untuk bersama dengan dia. Abu Bakar lah orang ni. Itu kalau tuan-tuan teringat. Kita di tanah Melayu. Orang yang paling senang masuk Islam adalah orang Melayu. Dia lah. Orang Melayu paling senang masuk Islam. Tak ada penentangan, tak ada perang, tak ada angkat senjata, tak ada apa. Datang saja pendakwa, kita di-approach ataupun para miswara, pendakwa dia datang jumpa dia, cerita Islam, terus boleh terima. Para miswara masuk Islam, semua orang Melayu masuk Islam. Pasal apa mudah sana orang Melayu masuk Islam? Itu orang tak nak tanya lah. Sebab tu akhir sekali asal dah perkataan Melayu tu asal pada ustaz ni cerita Isra Mikraj ke cerita Melayu campur semua lah. Pasal dah pasal orang Melayu nama Melayu, kita pun kata orang Melayu nama Melayu pasal suka jadi lain tu menjadi lain, nama dia pun Melayu. Eh, betul juga, kadang-kadang betul juga orang Melayu ni cepat jadi lain. Biar kuliah tak ada setengah jam Melayu lah gantung. Dan kalau ustaz tu tak buat lawak, pakai tidur habis semua. Menjadi lain. Puji sikit lain. Kok cantik menado esok dan doak lain. Betul juga. Orang Melayu asal perkataan menjadi lain. Tapi sebenarnya Melayu ni asal pada perkataan malak. Malak ni maksud pemimpin-pemimpin yang hebat. Orang Arab bagi kat kita perkataan tu sebab bila para miswara diajak masuk Islam, dia turun masuk Islam. Maka orang Arab pun kata, "Hada qawmun bala." Ini orang-orang hebat, dia pun masuk Islam tu tak sedar macam bahasa dia. Pernah dengar? Kata nak dengar? Tanah lah. Ustaz ambil mana ni? Ini dalam buku-buku yang orang tulis terbaru ni pasal sejarah kekuatan bangsa Melayu kerana Islam. Dan korang selalu tipu kita. Tuah kata takkan Melayu hilang di dunia. Tapi rupanya ada perkataan di perhidin bawah tu. Selagi Melayu berpegang dengan Islam. Kan? Kita pun dengar cerita tuah bunuh jebat. Betul tak? Tuah bunuh jebat. Tuah ni jenis luruh bendui. Luruh bendui tuah ni. Dia tak kira siapa dia bunuh eh. Raja pun dia taat bagi buta gitu, dia tak kira lah, dia kira raja ya. Kan? Maka orang putih buat pula itu falsafah. Jadilah kamu macam tuah yang sangat setia. Setialah kamu. Sebenarnya tuah bukan sifat luruh benda yang itu.
tuak ni dia bunuh jebak ada sebab. Sebab jebak boleh memecahkan kekuatan orang Islam masa tu. Sebab dah ada orang berpihak dengan jebak. Ya, apa yang berlaku kepada tuak satu penajaan, tapi tidakkan jebak satu penerhakaan dan satu kezaliman sebab dia mengamuk hingga menyebabkan boleh jatuh sebuah kerajaan. Tu menyebabkan pada masa itu tuak ambil tindakan nak hapuskan sebab jebak tak mau bincang lah. Malahkan nak berpecah silat juga. Kalau jebak mau bincang dan jebak mau bertolak ansur sikit, mau menyerah diri dan kita settle dengan cara baik, tak jadi hari itu. Dan kenapa saya kata tuak ni hebat? Tuan-tuan, dalam sejarah ada satu profesor di UKM buktikan tuah ni dia punya pakar diplomasi dia, dia sampai pergi ke Jepun. Ada catatan tentang hang tuah di Jepun. Orang tulis watak tuah yang sampai ke Jepun. Sangat sopan, polite, dia bercakap dengan orang, orang jatuh hati dengan dia. Dia pergi jumpa siapa pun, orang boleh bersama dengan dia dan dia sangat-sangat diplomasi. Siapa tulis ni? Catatan dalam sejarah di Jepun. Dan catatan tu ada buku yang dibuat dan ada catatan itu, catatan yang asal. Oh, tu tuan. Nampaklah, hebatlah orang kita. Tapi asal dengan Islam. Tapi kalau tanpa Islam, kita orang asli ya. Nama ayah-ayah pun tidak karim, nama ibu pun tidak aminah. Mungkin nama ibu pun tapak sirih. Kalau sebab kita tak masuk Islam kan, tapi sebab kita Islam, nama kita canggih-canggih Abdul Rahman. Kalau tidak, nama kita Bunga. Bunga nama kita kan? Cempaka boleh. Helikopter lintas, helikopter. Nama kita kan. Jadi Alhamdulillah dengan Islam kita hebat. Baik, bukan nak cerita tu, nak cerita pemikiran yang ada kepada para bersuara itu hingga menyebabkan orang Arab kata hadza qaumun malak, ini hebat. Pemikiran begitu ada dalam pemikiran Abu Bakar As-Siddiq yang sangat hebat. Lepas tu Nabi cerita apa? Orang tak cerita lagi, dia percaya lah. Sebab dia tahu Nabi takkan dusta. Yang Nabi buat itu walaupun pada ramai orang adalah anggapan mereka fantasi. Betul tak tuan-tuan? Pergi baca buku fantasi, ayah-ayah sekalian. Semalaman fantasi ke realiti? Kalau ikut bahasa logik, fantasi ya. Mana ada orang boleh semalaman pergi ke sana? Nampak? Tetapi hari ini orang boleh buktikan. Dengan menggunakan teknologi yang canggih, orang boleh pergi satu tempat dengan cepat. Nampak? Maknanya, Allah mengajar dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, pemikiran merentasi masa. Sebab tu Nabi sentiasa renang, sebab pemikirannya mengatasi masa. Yang ni menyebabkan Islam tak pernah kalah dulu. Hari ni pemikiran kita mengunduri masa. Tuan-tuan nak ulang, peristiwa Isra dan Mi'raj adalah peristiwa Allah bagi kayu ukur kepada Nabi. Nabi mesti fikir melebihi ataupun mengatasi daripada pemikiran orang di zaman hari tu. Tuan-tuan, orang dulu pernah jadi apa dia, zaman-zaman barat dulu pernah jadi. Saya cerita semasa Henry Ford, kenal tuan-tuan dia yang kenal Henry Ford kan? Dia orang hebat, tak kenal. Dan Henry Ford, seorang yang buat kereta Ford tu kan, yang kita dengar kereta Ford tu dia tak buat. Henry Ford masa zaman dia, kenderaan ditarik oleh kuda. Kuda ni dia tarik tayar empat ni. Dia sebut satu perkataan, satu hari aku akan buat kenderaan tayar empat bergerak sendiri. Dia tak ada guna kuda, tariklah. Dia bergerak tak sendiri dengan empat-empat tayar. Tuan-tuan, orang zaman tu bila dengar ucapan Henry Ford, dia berkata pakai Henry Ford. Gila. Benda tak boleh pakai. Mohong. Mohong ni kalau bahasa Kedah lebih teruk pada bohong. Mohong. Orang cerita tak betul. Mana boleh. Itu yang Henry Ford buat. Maknanya pemikirannya merentasi masa. Dia sebut benda yang fantasi di zaman itu, tapi dia boleh realitikan. Itu maksudnya. Itu pengajaran terbesar dari Isra dan Mi'raj. Makna Nabi buat satu pemikiran yang merentasi masa. Orang anggap mustahil nak pergi ke Baitul Maqdis semalaman. Buktinya boleh bukti hari ini. Sebab ada kelajuan cahaya, betul? Ada kelajuan bunyi. Kan kita belajar ada kelajuan cahaya, ada kelajuan bunyi. Di zaman mutakhir ini boleh buktikan. Tapi di zaman dulu, benda itu yang Nabi sedang bercakap, orang tak
percaya. Tapi orang yang percaya dengan Nabi memang pemikirannya merentasi masa. Entah. Ketika Oliver dan Bobo Wright buat kapal terbang. Ini nak cerita orang putih ni supaya dapat kita compare kan. Orang putih pun pernah jadi situasi macam tu. Jalan tak tahu dah. Bila jemput saya, saya akan cerita lagu tu lah kan. Mungkin setengah orang kata, ustaz ni cerita apa? Tak faham kami ya. Orang nak dengar hubungan suami isteri ya, nak dengar macam mana tu hak orang orang abuk orang perempuan kena gantung tu macam mana kan. Peristiwa tu Nabi tengok surga neraka lagu mana. Saya minta maaf cerita tu saya tak boleh cerita sebab saya boleh jumpa hadis tu suhaib. Saya tak boleh cerita. Saya tak boleh cerita. Saya hanya cerita apa yang berkaitan dengan hadis suhaib saja. Sebab takut kita bohong tentang Nabi, tak pasal-pasal kita kena. Kecuali kalau orang kata ustaz ni hadis suhaib, ya saya akan tengok balik dan saya akan cerita. Ha? Tapi adalah yang peristiwa benar adalah yang Nabi tengok orang tua apa dia dunia tu ibarat orang tua yang sudah bongkok atau adalah. Tapi yang lain tu saya tak berani sebab takut tambahan. Kalau kaji hari tak jumpa juga. Nah, tapi yang saya cerita ni adalah cerita yang benar. Cerita yang berlaku. Cerita yang memang Nabi jumpa siapa itu adalah hadis-hadis yang sahih. Baik. Amalah itu. Oh, Henry report apa? Henry report lah. Ah, Oliver dah berbenar tadi kan? Zaman mereka, dia masuk benda sama. Kami kalau boleh nak buat satu benda yang menyebabkan manusia boleh terbang. Siapa nak percaya zaman tu? Kan? Impossible. Mustahil. Mana manusia boleh terbang? Tapi zaman hari ni kalau sebut, malam saya terbang di Balok Star. Mustahil tak kata? Dah tak mustahil. Dah biasa. Oh, malam saya terbang di Jakarta. Pada anggapan kita terbang tu, kita terbang ini. Memang tak boleh lah. Oh, kan? Hadley Pop, sorry, apa dia Robert Oliver nak buktikan manusia boleh terbang. Ya Allah anggap itu fantasi, tapi mereka boleh realitikan. Yang ini nak maksudkan, Nabi boleh cerita benda yang merentasi masa. Sebab bila itu terjadi, Islam ada sentiasa lebih di depan. Barulah Islam itu tinggi. Islam tinggi bukan sebab tingginya bangunan mana Islam buat. Islam tinggi sebab orang yang duduk sebagai Muslim percaya dengan Nabi melebihi daripada orang yang percaya dan Nabi bawa satu benda yang lebih daripada orang lain. Jadi peristiwa itu menyebabkan sebahagian orang Islam buta. Tak ramai lah. Yang buta, yang tu kata apa Muhammad ni duduk berapu pula kata pi Baitul Maqdis semalaman. Orang paling expert pun pi 3 bulan dia pi semalaman. Sebab tu Nabi ulang banyak kali. Asra bi abdi, Allah yang jalankan aku. Kalau aku berjalan sendiri memang tak sampai. Itu yang Nabi angkat darjat pemikiran. Tapi yang kekal maintain dengan Nabi SAW lepas peristiwa itu, barulah lepas tu Nabi cerita perkara-perkara yang merentasi masa. Kan? Sebab ingat, lepas peristiwa Isra dan Mi'raj, 18 bulan lepas tu adalah peristiwa hijrah. Hijrah ni dia kena get ready semua, mental dengan fizikal. Kita dengar hijrah, knowing and doing is very different, tuan-tuan. Ha? Knowing is simple way, but doing is very difficult. Sebab tu, yang bila cerita pasal hijrah, kita dengar cerita hijrah tu biasa. Kan? Macam kita dengar orang lumba lari, mereka lari 20 kilo, dengar 20 kilo tu biasa. Cuba kita masuk sekali. Oh, merelak ayat asam, kata orang kata. So, 20 kilo tak buat dah aku. Tapi kalau kita tak buat, kita hanya knowing, oh, that's good. Lari 20 kilometer, kita kata, biasa, normal lah. Cuba kita join. Woo, gila 14 kali. Masa tengah lari tu kita kata apa awak lah aku buat kerja gila ni. Oh, kata aku tak masuk lah. Ya Allah. Lesat. Nak cerita, beza knowing dengan doing. Nabi nak kena set up satu kelompok sahabat yang jumlahnya tak ramai. 150 orang namanya Muhajirin. Plus minus mereka 150 orang. Nak bawa keluar pergi ke satu tempat. Kalau mental tak get ready, mati Nabi. Jadi nak get mentor yang itu macam mana? Peristiwa Isra dan Mi'raj menguji mereka. Mereka boleh bersama dengan benda yang Nabi bawa dah ataupun mereka anggap yang Nabi bawa itu fantasi. Masa itulah mereka tengok-tengok yang percaya tu yang percaya dengan Nabi. Sebab tu semasa peristiwa itu menyebabkan ramai orang yakin dengan Nabi dan turun istiqamah sampai Nabi keluar arahan lepas 18 bulan. Pergilah pergi jerak. Tak ada ragu.
tak nak fikir. Kalau tidak, dia akan tanya, sana nak tu utama no? Itu ni bukan pernah pergi sampai sana jauh. Tuan-tuan jauh mana? Tuan-tuan Mekah Madinah ni jauh, 400 kilo. Johor nak start pun gitu lah. Ada lah lebih kurang, Johor nak start. Jauh, tuan-tuan berjalan kaki pula. Uyuy. Bukan ada bas, apa nama, maju ekspres ataupun cepat ekspres, tak ada. Lepas tu pula syarat nak keluar, tak boleh ikut jalan biasa. Kena ikut jalan lain. Yang paling teruk, keluar itu sehelai sendiri. Oh, tu dia kan tuan. Nak keluar tu cabaran tinggi. Kalau mental tak get ready sama dengan Nabi, tak nampak apa yang Nabi janji. Nabi kata, ukhruju, keluarlah. Fa'inna lakum barakatun, pada kamu ada berkat di bumi bahu. Kalau mereka tak nampak, berkat-berkat juga ni jalan kaki ni, macam mana ni? Nak tinggal tempat ni, bukan main-main. Macam saya lah, tuan-tuan orang Kedah nak main duduk Kuala Lumpur, kalau tak faham realiti, duduk pijak pantasi, tak jumpa ke tak? Orang Kedah nak main duduk Kuala Lumpur yang tak senang, tuan-tuan bahasa tak beza. Ini kita sana kita panggil ham, sini panggil apa? Engkau pun lemah kita nak cakap engkau-engkau. Itu tak cakap Kedah, dia mesti bunyi ak-ak belakang tu kan. Ha benda ayak apa kan. Ha pakai ayak apa, dia pun tak pakai minum, pakai ayak apa. Ya. Bukan senang tu nak ubah modify. Orang Kedah kalau cakap semua mampu tu. Oh, orang yang paling kuat ingat mati orang Kedah. Semua mampu. Ha cantik nak mampu, cerok nak mampu. Ha, dah ada ayak nak mampu ya. Ha, penat nak mampu, semua nak mampu. Orang sini kalau sebut mampus, gangster lah. Bahasa yang beza tu nak adapt pun bukan senang. Tapi sebab percaya, kalau aku tak keluar pada kampung, aku takkan jadi apa-apa. Tak apalah, hempul lah. Walaupun orang kata, susah dan payah. Yang susah payah tu kita hempuk, kita hempuk. Sebab kita yakin, di sana ada realiti yang paling bagus. Tu nak pergi ke sana bukan senang. Tengah jalan, tiba-tiba Surakah bin Malik kejar nak. Dia nak cerita, sambung daripada Isra' dan Mi'raj. Nabi janji benda-benda yang pelik, tapi orang boleh percaya. Yang pergi sama dengan Nabi, Amir bin Fuhairah, yang pergi jelah. Abu Bakar As-Siddiq dan Nabi SAW bersama satu orang lagi yang menjadi juru, bawa Nabi. Apa nama? Abdullah bin Uraiqih, dia yang bawa Nabi. Dia ni orang tak Islam, tapi dia percaya Nabi ni bagus, apalah aku bawa lah. Itu kita kata dalam bab Islam, kita boleh minta kerjasama orang tak Islam untuk bantu Islam. Abdullah bin Uraqib hantar Nabi sampai ke Mekah. Dibayar oleh Nabi, dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar pula bersama dengan hambanya Amir bin Fuhairah. Mereka dalam 4 orang. Masa tengah jalan tu Surakah kejar. Sampai dia jadi kecewa lah. Sampai kat Nabi terjerumus. Lalu Nabi kata, dia kata, wahai Muhammad, tunggulah. Aku tak larang nak rambat, tak puas. Aku nak masuk Islam. Surakah pun masuk Islam. Nabi pun kata kepada Surakah lepas Islam, wahai Surakah, hang akan dipakaikan dengan dua gelang raja pas. Dengan ayat statement tu simple lah. Tapi kalau kita fikir sikit, jadi ulul albab sikit. Nabi Mekah, Nabi Madinah pun tak perintah lagi. Mekah baru duduk tinggal, orang kafir duduk kejar Nabi. Tapi dah janji satu hari Surakah bin Malik akan dapat pakai dua gelang Raja Parsi. Siapa-siapa nak pakai dua gelang Raja Parsi, kena kerajaan Parsi datang dulu lah. Bukan boleh pergi pinjam. Boleh. Dua gelang Raja Parsi ni macam orang kata, apa dia panggil hak ros Melayu dia apa? Tengkolok. Apa ni sebuah hak ajar kita nak pakai tu? Nama kota. Ha akan pakai mahkota Raja Parsi. Surakah dengar macam benda-benda betul. Tapi sebab Nabi punya janji dan orang faham, walaupun pada masa itu fantasi, tapi Nabi create. Ya orang nampak fantasi itu merentasi masa, satu hari dia akan jadi realiti. Berapa lama janji Nabi ni nak berlaku? Kita ingat bila Nabi janji hari itu 3 tahun lepas tu jadi. Dah. Sampai Nabi wafat, janji Nabi pada Surakah tak penuh, tak jadi. Kalau Surakah jadi nakal sikit, Nabi wafat tadi, mana gelang macam pasir, tak boleh-boleh ke ni?
sampai zaman Abu Bakar merintah, Abu Bakar wafat dah pun, dua gelang Raja Parsi tu tak dapat lagi. Kalau nak kira nak tak percaya dengan Nabi kan, tak percaya sebab tak anggap air Nabi ni biar benar, fantasi ke realiti, nampak macam hidup benar je. Nah, betul kan ni dapat dua gelang Raja Parsi, nampak? Sampai zaman Umar Al-Khattab, berlakulah perang dengan Parsi. Ketika itu Parsi kalah, barulah dua gelang Raja Parsi itu sampai di tanah Surakah. Surakah masa itu dah tua lah. Tua, tua pada ayah-ayah lagi, tua pada ibu-ibu lagi. Dia disarungkan dua gelang itu oleh Umar Al-Khattab. Wahai Surakah, inilah janji Nabi kepadamu. Dia pun pakai gelang tu, tak lama lepas tu dia pun tersyukur. Dia pun meninggal. Allah panjang usia dia nak menunjukkan janji Nabi benar. Tapi Surakah tak ada komplain sebab dia percaya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang maha Islam. Mahanya adalah bila kita kata jom yakin dengan agama, kita yakin semua. Satu hari Islam akan kembali memerintah, kita yakin semua. Satu hari Islam akan kembali berdaulat. Kalau tengok sekarang, dia tak nampak. Macam mana Islam nak naik? Macam mana tak nampak? Orang masih bergaduh, bincang pula benda-benda remeh-temeh. Macam mana nak buat? Sekarang tak nampak. Tuan-tuan, saya main kuliah setiap kali main kuliah. Bukan senang, tuan-tuan. Mari kuliah kena tengok. Satunya, bila mari-mari tengok orang tak ramai, dia mari ragu. Tempat ni, orang kan jin. Tak ramai kan? Jom berorang pula tu kan? Lepas tu tengok-tengok, nak cakap apa malam ni, nampak? Dia mari ragu aja. Ragu tu saya kira ada pada siapa? Saya kira. Bolehkah buat rumah sini? Tentuan. Pak ini, benda-benda ni dia mari. Keraguan-keraguan yang timbul itu, cabarannya nak yakin. Dan orang yang anggap itu fantasi bagi kita, dia adalah realiti. Ini benda-benda dia tentu. Jadi sebab tu, daripada peristiwa itulah Nabi pun sebut banyak lagi benda lain. Di antaranya bila Nabi sampai di Mekah, Nabi kata, "Lataftahanna Qasthantiniyah fa na'mal amir dhalikal amir fa na'mal jaysh dhalikal jaysh." Satu hari kota Konstantin akan terbuka. Yang berjaya buka kota tu sebaik-baik raja. Yang berjaya buka tempat tu sebaik-baik tentera. Tuan-tuan, tempoh Nabi sebut hadis tu sampai berlaku pembukaan Konstantinopel yang dipanggil Istanbul. Asalnya Istanbul, kemudian ditukar kepada Istanbul. Piramid tukar Isketambola. Jadi disitulah tempat dia yang menyebabkan terbuka lah ni. Turki jadi hebat lah ni. Islam sudah kembali di Turki. Tapi daripada jarak Nabi sebut tu sampai jadi buka Istanbul itu ataupun Konstantin itu, tempohnya 800 tahun. Bukan sahabat tak berusaha. Ada sahabat pergi dengan armada laut. Zaman Abu Bakar tak boleh bawa laut. Zaman Umar tak boleh. Zaman Osman baru bawa dengan armada laut. Di antara tentera yang pergi di situ adalah satu orang veteran perang yang cukup hebat. Namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub kan kita tahu ceritanya masa Nabi hijrah. Rumahnya dua tingkat. Dia yang menempatkan Nabi di rumahnya. Kerana unta Nabi yang bernama Qaswah berhenti di rumah, depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub dua tingkat. Mula-mula dia letak Nabi di bawah, dia duduk di atas dengan keluarga. Dia tak tahan. Sebab dia rasa macam pijak Nabi. Dia penatkan Nabi duduk atas, dia duduk di bawah. Tapi Abu Ayyub dia umur panjang. Umur panjang. Lepas Nabi wafat, dia turun berjuang. Dia tak tinggal perjuangan. Dan dekat-dekat akhir usia dia, dia nak penuhi tuntutan hadis Nabi yang Konstantinopel akan dibuka. Dia pergi untuk perang. Tua tak? Tapi pergi. Sebab semangat dengan janji Nabi. Oh tuan-tuan, kalau kita zaman tu, kita kata apa? Jaga cucu lah. Boleh main dayang, tak apa dah lah. Boleh dikit-dikit kan. Kita pun tak larat dah. Batok tak nampak lah kan. Tapi Abu Ayyub tak ada istilah tu. Aku tak mau mati duduk di pondok, aku tak mau mati duduk berzikir, aku nak mati di medan. Pergi, tentera Islam tak boleh nak
gawat sebab tentera Konstantin terlampau kuat. Abu Ayub kata apa? Hai, aku rasa ni aku tak lepas asal kat ni pun. Tapi kalau aku mati di sini, apa tolong jangan waklid aku pergi ke Madinah. Aku tak nak hampa ke bumi aku di Madinah. Aku nak hampa ke bumi kalau aku di sini. Pasal apa wahai pakcik Abu Ayub? Aku nak dikebumikan di sini sebab aku nak tunggu janji Nabi. Biar semasa tentera Islam masuk esok, derapan kuda-kuda Islam itu, aku yang menyambut kerana aku telah tinggal di sini dan aku berada di sini sebelum tentera Islam yang akan memenangkan Islam sampai. Oh, yakin dia tuan. Oh, ini mahal orang dulu-dulu tuan. Depa tak ada keraguan. Bagi depa, depa bukan kata, "Ai, kita dah sakat perang ni, Nabi rasa hari tu dia sebut tu masa terlena pun. Tu dia kata menang ni, tak menang-menang pun." Ha, dia tak ada benda tu. Sebab tu, orang yang percaya dengan Islam hebat. Ayah-ayahku sekalian. Saya baru ni jumpa satu orang. Namanya Pakcik Gohan, umurnya 60 tahun, tapi taklah tua sangat dapat dia pergi. Dia mu'alaf, maksudnya masuk Islam. Tapi dia pun kata, saya bukan mu'alaf dah ustaz, saya sudah lama Islam. Tapi orang asyik panggil mu'alaf saya. Oh ya. Dia kata, ustaz cerita itu betul ustaz. Bila saya cerita pasal orang Islam patut menjadi contoh pada orang lain. Orang tengok Islam hebat, orang tengok Islam friendly, orang nampak Islam terbaik. Dia kata, ustaz, betul lah ustaz, ustaz cerita. Dulu saya duduk di kampung, di Kelang ustaz. Orang Islam, orang-orang veteran Islam sangat-sangat baik dan hebat. Mereka kawan dengan kami sangat baik. Mereka tunjuk akhlak Islam baik. Walaupun mereka tidaklah menguasai ekonomi, tapi bila mereka hantar barang, pergi jual barang sama orang-orang Cina semua, orang Cina pasti kata ini orang-orang baik, ini semua ahli syurga. Orang Cina semua. Dia kata saya punya apa, tak masuk Islam. Tapi bila datang musim haji, dia akan ambil satu jumlah duit, kasih sama orang pergi haji. Mau tumpang syafaat. Tentang nampak lah orang nampak Islam ke mana. Itu ayat-ayat sekalian. Bila kita faham konsep ini, sebab tu orang dulu dia turun bawa apa yang Nabi bawa. Walaupun kemenangan bukan di zaman dia, bukan kehebatan Islam di zaman dia, tapi dia yakin Islam tak pernah tewas. Mereka ni yang meletakkan dada Islam sentiasa tinggi. Sebab mereka sentiasa bayar dalam pemikiran mereka, tak boleh, Islam takkan tetap. Walaupun Nabi meninggalkan kita, kita mesti letak Islam di tempatnya. Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu tinggi, tak ada lebih tinggi daripada Islam. Oh, jadi sebab tu muslimin muslimat dalam mati Allah ayat-ayat sebenarnya. Lepas tu tajuk saya buat macam tu. Oh, ustaz ni ceramah tak kata ustaz Kazim pun tak lawa. Oh, ustaz tu tak macam ustaz Kazim cerita buat laki bini, tak ada cerita laki bini pun. Tak ada cerita macam mana nak jaga bini, nak suap bini, tak ada pun. Ada mungkin-mungkin akak-akak macam-macam nak kata, ustaz Kazim, biar lagi. Saya bukan ustaz Kazim, saya ustaz itu. Tak sama ustaz Kazim. Tapi kalau asyik nak cerita benda yang tu, yang sama, yang diulang-ulang, tak ada different kita sambung Isra' dan Mi'raj. Kita nak cerita satu view yang orang tak nampak. Betapa umat Islam kehebatannya mindset. Tuan-tuan, ada satu istilah dalam buku, saya tulis satu buku, tanya buku tu mindset. Dia kata ada satu masalah orang hari ini, apabila dia macam di eleven, macam gajah duduk dalam constructive bow. Gajah tu duduk dalam perut ikan, duduk dalam perut, apa nama, ulang sawah. Hari ini, kita ada pemikiran yang hebat, pemikiran kita macam gajah. Besar, huge, kuat.